كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Kita balik. Betul ke Ustaz penyakit corona telah dinyatakan dalam Quran? Dia tengok dalam FB dia. Corona zamana kazaba. Bukan Quran, itu Iqra. Corona datang pada masa banyak dusta katanya. Bukan ayat Quran. Adapun yang pertama menyebut virus corona ini adalah ulama dari Yaman. Bukunya 5-10 tahun yang lalu. Al-Habib Masyhur Al-Adni. Abu Bakar Masyhur Al-Adni. Dia sebut situ ada nama virus yang belum ada pada zaman sebelumnya. Tulis di situ humma al-corona. Humma demam. Demam panas. Ko kap waw ra waw non alif corona. Tapi bukan Toyota. Corona. Dalam Quran tu. Macam mana Ustaz andai solat jemaah di sebelah orang mempunyai bau badan yang kuat, bau kurang pakaian sebelah orang baca kuat sikit sehingga terasa terganggu kita solat? Man akala basalan, siapa yang makan bawang putih, bawang basal, bawang merah, sauman bawang putih, fala yaqrabanna faly'tazil musallana. Siapa yang makan bawang putih, siapa yang makan bawang merah, maka jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi. Kenapa tak boleh dekat masjid? Innal malaikata tata'adza. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau bawang itu. Bawang. Kira-kira mana yang hebat? Bawang petai ke? Oleh sebab itu maka kita diajarkan laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan pada umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh dia bersiwak inda kulli salah. Setiap hendak bersolat dia bersiwak. Makanya para habaib kita, para tuan guru kita, para syekh kita, sebelum dia jadi imam, saya tengok waktu Habib Umar datang ke Jakarta di Hotel Crown solat subuh, saya tengok dia sebelum solat subuh, kata dia, sebelum angkat takbiratul ihram dia ambil siwak. Padahal gigi mereka bersih, tapi mereka nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu maka bersihkan mulut. Kami tanya badan, Ustaz jawab mulut pula. Sedangkan mulut yang kecil aja dijaga, apa lagi badan? Oleh sebab itu maka mesti mandi, mesti bersihkan. Ada penyakit itu akibat perut kotor. Kalau usus lambung ini kotor, maka dia menyebabkan keringat kita bau, peluh kita bau. Maka mesti dimakan ubat. Dia makan sehari dari pagi sampai petang, cari hari cuti, keluar semua. Maka itu menyehatkan. Cari ubatnya supaya hilang bau-bau ini semua. Makanya di antara yang disukai Nabi adalah itr. Itr. Makanya kalau dalam majlis maulid dibakar itu buhur. Buhur daripada kayu gaharu. Dibakar, dihidupkan. Orang yang tak faham dia sangka sedang memanggil jin hantu. Pergi ke Makkah dia tengok banyak jual kemenyan besar-besar. Beli berkilo-kilo. Sebenarnya itu untuk apa kemenyan? Untuk mengharumkan. Sebab Nabi suka pada yang harum-harum. Dan malaikat-malaikat rahmat juga suka pada yang wangi-wangi. Maka kita pakai ini jauhkan daripada yang bau-bau. Kerana malaikat pun terganggu dengan yang bau-bau. Kita disuruh buat kebaikan meninggalkan larangan Allah. Bagaimana kalau kita ini tidak buat dosa besar dan senantiasa kebaikan, cuma solat tak berjamaah, perkara-perkara sunat kita tak buat, hanya buat yang wajib saja. Ini sebenarnya saya, kalau saya tengok ini bukan nak tanya, nak menawar je. Kenapa kita tak solat berjamaah? Apa sebab kita tak sembahyang berjamaah? Nabi SAW bila dia lepas sembahyang, dia tengok ke belakang, dia tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang solat berjamaah? Pernah suatu ketika Nabi berkata, layan tahiyanna, mereka yang tak datang solat berjamaah, mereka yang sembahyang di rumah, mereka yang sembahyang di jalan, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sembahyang di sana sendirian, la uharriqanna alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumah mereka. Oleh sebab itu
Sedangkan dalam perang sekalipun, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau kau bersama dengan mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi pemimpin mereka dalam salat. Ayat ini tentang salat khauf. Apa maknanya? Sedangkan dalam perang sekalipun Nabi tetap salat berjamaah. Mengapa kita yang dalam keadaan aman, selesa, selamat, kenapa tidak salat berjamaah? Oleh sebab itu, salat berjamaah adalah syiar umat. Saya tak ragukan lagi tentang solat berjamaah. Di Malaysia, di mana-mana masjid saya tengok penuh, semuanya ramai dengan solat berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Sudah buat baik dengan keluarga mertua, sudah melayani keluarga suami dengan baik, tapi masih dibalas dengan layanan yang buruk. Kadang-kadang suami pun menyebelahi saya, bagaimana lagi saya lakukan? Bolehkah saya tak balik terus ke rumah? Kita niat baik, kita buat baik, kita amal baik. Kalau datang baik, berarti Allah bagi baik. Kalau datang tak baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada fitnah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatathabbatu, mesti ada clear, mesti dijelaskan. Ini salahnya di sini, ini di sini. Jangan ikutkan fitnah-fitnah. Kalau ada orang tuduh macam-macam, tanya kita, kamu kenapa menuduh saya? Kenapa, apa yang salah? Mesti jelaskan. Kalau kita sudah jelaskan, orang tak boleh terima, maka kita tak boleh paksa orang. Afa anta tukrihun nasa? Apakah kau paksa orang lain supaya percaya kepada engkau? Tidak. Kita hanya disuruh menjelaskan. Innama anta munzir. Engkau hanya menjelaskan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak ada kuasa untuk memaksa orang lain. Maka bila kita dah jelaskan, tapi jangan lupa ada satu lagi. Di balik usaha manusia, ada senjata orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Banyak-banyak bertawassul dengan salawat. Banyak-banyak bertawassul dengan al-fatihah. Ya ayuhallazina amanuttaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin antu yassira li umuri. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, lembutkan hati orang, baikkan orang, buat orang dapat menerima. Selepas daripada itu serahkan pada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Mana boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kata sesetengah orang, tak boleh bertawassul kepada orang sudah meninggal dunia. Tengok hadis Nabi tentang menguburkan Fatimah, istri Abu Talib, ibu mak daripada Ali bin Abi Talib. Masa Nabi dapat berita bahawa mak angkat dia, makcik dia bernama Fatimah meninggal dunia, Nabi menggali kubur. Makam Fatimah itu Nabi sendiri yang menggalinya. Nabi masuk ke dalam, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabiyyin. Aku meminta kepada engkau dengan para nabi-nabi. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Artinya apa? Nabi Muhammad bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sudah meninggal dunia dan mereka punya kehidupan yang khas, tak sama macam kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun, kamu yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Oleh sebab itu jangan hiraukan tentang orang yang menolak tawassul. Kita tetap bertawassul dengan sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan al-Fatihah, bertawassul dengan Yasin untuk hajat-hajat kita, termasuklah hajat puan yang terkait dengan hati manusia. Bolehkah menulis satu ayat Quran di atas kertas? Contohnya Yasin ayat 58, surah Az-Zumar 73, surah Ar-Ra'd 24, surah Al-Qadar ayat 5. Ayat-ayat ini ditulis di atas 4 gelar kertas, dampal pada setiap penjuru rumah. Betul ke kaidah itu boleh mengelak daripada wabah, penyakit dan bencana? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza quri'al quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau kamu mendengar bacaan Quran, diam, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Sedangkan mendengarnya saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Itu membaca. Bagaimana kalau menulis? Majmu' fatawa Ibnu Taimiyah. Kenapa ustaz ni sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah? Sebab yang banyak membid'ahkan ni kan yang ikut Ibnu Taimiyah. Maka kita pakai fatwa guru dia.
Kata Ibnu Taimiyah, kalau dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat pada mangkuk, tuliskan ayat pada mangkuk dengan tinta dawat, tapi dawatnya tak ada racun. Selepas dituliskan itu, lalu disiramkan air, lalu kemudian airnya diminum, maka boleh untuk istisfa. Oh, itu kan ulama belakangan. Bagaimana dengan kalangan salaf? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian air itu diminum pada orang yang akan melahirkan anak, diminum untuk memudahkan dia. Lalu kemudian orang memilihlah ayat-ayat yang bersesuaian, namanya tayamun. Tayamun artinya mencari yang bersesuaian. Dituliskan orang ayat di situ. Tok guru, ayat apa yang tok guru tuliskan tadi? Dia tengok baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa hubungan dengan orang melahirkan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebagaimana keluar isi dalam perut bumi, keluar pula lah anak dari perut istrimu, kata dia. Menyesuaikan apa yang bersesuaian dengan yang ada dalam ayat, litabaruk, untuk mengambil barokah. Boleh jadi juga dia dapatkan daripada ijazah daripada guru-guru dia. Saya dulu waktu menulis risalah doktorah, musyrifnya namanya Syekh Profesor Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Saya datang ke rumah Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, dia tulis ayat. Setelah dia tulis ayat, lalu kemudian dia lipat. Setelah dia lipat, dia gulung, dia ikat pakai benang. Dia bagi pada ada jamaah yang sakit. Saya tengok saja. Dalam hati saya, ni nampaknya bid'ah ni. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalah finnar. Apa kata dia? Abdul Somad, hadhihi tamimah syar'iyah. Ada yang tak boleh, haram. Tapi yang ini boleh sebab ini syar'i. Ini ayat-ayat ruqyah. Mungkin dia tahu dalam hati saya nak salahkan dia. Ittaqu firasatal mu'min. Oleh sebab itu boleh. Cuma yang dikhawatirkan kalau dia buat gini nanti dipijak. Ini dikhawatirkan jangan sampai dipijak orang sebab dia letak dalam tanah, tak boleh, haram. Atau dia bawa ke dalam toilet, maka ini haram. Jadi sebalik. Maka sebagiannya lagi pula ada yang menulis huruf saja, dia tidak sambung untuk mengelakkan kalau bersambung dia khawatirkan akan. Kalau ingin dia buat, maka dia buat seperti yang dalam cawan, atau dia tuliskan kertas dimasukkan sebagai doa istisfa, atau yang dia bacakan kemudian dia hembuskan ke air. Adapun yang dikhawatirkan dipijak, dikhawatirkan terkena najis, dikhawatirkan dibawa masuk ke dalam toilet, maka sebaiknya dihindarkan. Untuk apa? Ihtiyat, untuk lebih berhati-hati. Tapi hukum asal istisfa dengan Quran, maka dari Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini adalah untuk syifa, untuk obat. Kenapa Allah tak mengatakan dawa? Obat dalam bahasa Arab dua, ada dawa, ada syifa. Ternyata dalam bahasa Arab, kalau dawa boleh sehat, boleh tidak. Tapi kalau syifa pasti sehat dengan izin Allah. Maka Allah gunakan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bukan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Wallahu a'lam. Mohon Al-Fadil mengumumkan. Masjid Negeri Sultan Ahmad I dibantu oleh unit amal membuat kutipan sumbangan ramai meningkatkan lagi pengimarahan Masjid Negeri Sultan. Segala sumbangan diucapkan ribuan terima kasih. Saya biasanya dalam tazkirah kalau di Indonesia Tabligh Akbar ada kumpulkan derma, biasanya saya tengah tazkirah tu ada kotak-kotak. Tapi nampaknya di Pahang tak ada lagi orang bagi pakai box kotak sedekah. Sebab dia terus saja transfer melalui bank. Begitu kita cerita, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan akan busuk. Wa malabis tafa'af laita, yang kau pakai akan lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau dermakan untuk Masjid Sultan Ahmad I, itu yang akan kau bawa mati kekal abadi. Allahu Akbar. Dia pun terus keluarkan handphone, dia tulis transfer ke bank. Lepas itu dia pun menangis. Kenapa menangis? Rupa salah tulis. Nak tulis 100, dia tulis 1000.
Padahal yang salah itulah yang akan dia bawa mati menghadap Allah. Tulis 100 betul. Ada di rumah 1 juta yang dikirim ke masjid 100. Kira-kira kalau kita mati, yang kita bawa mati yang 100 itu atau yang 1 juta di rumah? Banyak yang takut jawab. Yang 100 itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal sekarang itu punya kita. Itu kereta siapa? Kereta saya. Itu rumah siapa? Rumah saya. Itu kebun siapa? Kebun saya. Bila? Sebelum malaikat maut datang. Selepas malaikat maut datang, ada punya kita? Tak ada. Semua dibagi kepada ahli waris. Habis. Makanya orang yang pandai, orang yang smart, yang cerdas, al-kayyisu, orang yang pandai, man dana nafsahu, dia kekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa selepas mati. Kalau pandai, berikanlah tanah itu wakaf untuk masjid. Kalau pandai, berikanlah sebagian uang yang disimpan selama ini. Berapa banyak orang cari duit tapi tak sempat menikmati duit. Cari pagi pulang petang, cari petang siang malam tapi tak pernah menikmati. Manusia ini memang makhluk yang aneh. Dia cari makan tapi dia pun tak boleh makan. Berapa banyak orang cari makan, makanan berkumpul tapi dia tak pernah makan. Semua makanan banyak. Tuan tak makan kolesterol. Tuan tak makan diabetes. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain untuk menikmati yang pernah kita cari di dunia ini kecuali dengan bersedekah. Orang-orang yang mati itu kalau ditanya, "Hai orang mati, apa yang kau inginkan?" "Laula akhartani ila ajalin qarib." Berikanlah aku masa hidup sekejap saja ya Allah. Qarib, sikit saja. Tambah umurku ya Allah, sekejap saja. Kalau aku bagi engkau hidup sekejap, kau nak apa? Apa dia jawab? Fa asaddaqa. Aku ingin bersedekah. Dia ingin bersedekah. Seandainya umur dia panjang, dia hanya ingin satu saja. Fa asaddaqa. Aku ingin bersedekah. Tasaddaqu, bersedekahlah. Untuk apa? Bersedekah menolak bala, jauh daripada musibah. Bersedekah untuk apa? Kata Nabi SAW, da'u mardakum bisadaqah. Banyak-banyaklah kamu bersedekah untuk mengobati sakit zahir dan batin. Datang seorang lelaki, hatinya keras, syaka, mengadu kepada Rasulullah SAW. An qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi SAW? At'imil masakin, wamsah ra'sal yatim. Sapu kepala anak yatim, bagi makan fakir miskin. Cara melembutkan hati. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orang yang bersedekah menderma, menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang kita berdoa, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Tapi tak pernah bersedekah, mati su'ul khatimah. Cara yang paling baik menolak su'ul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Ada seorang pemuda, belum menikah, anak lajang, mati di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Selepas dia tawaf, di belakang makam Ibrahim, sujud terakhir. Pakaian ihram. Lepas tawaf, dalam Masjidil Haram, di tanah haram, dalam keadaan suci berwudu di tempat yang mulia firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Banyak orang heran, dia bukan ulama, dia bukan alim, dia manusia biasa, pemuda belia. Heran orang datang ke rumah orang tuanya, bertanya kepada bundanya, bertanya kepada maknya, apa amalan anakmu, kenapa dia diberikan Allah mati husnul khatimah di sujud terakhir? Aku pun tak tahu. Selepas seminggu, sepekan dia meninggal dunia, datanglah perempuan membawa anak-anak yatim. Seorang maaf janda membawa anak yatim, bercerita, anak puan yang meninggal ini setiap bulan dia gaji, dia bagi 1/3 gajinya untuk anak yatim. Tapi tak ada orang tahu, Allah muliakan. Makanya nanti kalau puan mana tahu suami puan meninggal, lepas itu ada janda datang, itu tanda husnul khatimah. Tapi dengan makna dia bagi makan fakir miskin, dia bagi anak yatim. Suami kamulah yang selama ini menderma ke masjid,
yang selalu memberikan. Dia tak pernah popular, orang tak tahu, tak ada di televisyen, tak ada di YouTube. Tapi kenapa malaikat selalu, kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama? Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi tak dikenal malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak dikenal, tapi tiap-tiap hari malaikat menengok catatan amalnya. Datang malaikat pagi naik ke atas ditengok dia. Datang malaikat malam menengok catatan amalnya dia. Sebab apa? Sebab masjid dia, sebab tanah wakaf dia, sebab sedekah dia. Tiap-tiap hari orang beramal, amalnya tetap mengalir. Tidak ada cara menyelamatkan harta kita selain satu jalan, yaitu dengan sedekah. Makanya ada 7 pintu: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 jalan untuk pada ibadah harta. Ibadah badan banyak: zikir, salat, puasa, tawaf, sa'i, tahallul, menolong orang, jihad, berdarah, kena tombak, kena panah, baca Quran, salat, puasa. Nah, ini semuanya ibadah badan. Tapi ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, ini sajalah pintu-pintunya. Dapat 7 pintu ni seperti sahabat Nabi dan tabi'in, alhamdulillah. Tak dapat 7 pintu, pilih salah satu dari pintu ini. Dan salah satu pintu masuk ke dalam surga ada namanya babus sedekah. Mudah-mudahan kita masuk dari pintu-pintu ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang boleh disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad pada malam ini. 30 minit soal jawab, 90 minit tazkirah beserta saya jawab. Mudah-mudahan 90 minit ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang mulia, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Salamullah ala Taha Rasulillah.